dia bentuknya gini, pasti anak-anak suka, dan kita sebagai orang dewasa pasti suka juga. Kita coba dulu ya guys. Halo guys, jumpa lagi. Di video saya kali ini saya mau tutorial. Tutorialnya bukan seperti tutorial saya yang sebelum-sebelumnya, tapi tutorial kali ini kita tutorial sayang anak. Oke, tutorial sayang anaknya, tutorialnya ini guys. Cara membuat ice cream dari bahan-bahan sederhana. Oke, di sini saya menggunakan black cookies. Satu ini di tempat saya 10.000, isinya 20. Oke, terus kental manis rasa coklat. Tempat saya satu paknya isi 6.000. Iya, terus kental manis rasa vanila. Satu paknya 6.000. Terus ini. Satu ini saya kurang tahu jumlahnya berapa. Yang pasti satu ini saya beli kemarin 5.000. Oke, dan ini yang terakhir, botol kosong. Terserah mau botol apa, saya punyanya cuma ada botol ini. Oke, dan ini tempat itu. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Kita lihat cara membuat ice cream dari bahan-bahan sederhana berikut ini. Oke guys, kita lihat videonya. Jadi satu gelas ini dua saset kental manis vanila sama dua saset kental manis rasa coklat. Oke, terus kita kira-kira rasa sudah sama penuh. Oke, kita masukkan ke dalam freezer. Oke, sampai beku ya guys, baru bisa dinikmati. Oke, sembari menunggu. 2000 years later. Oke, ini dia ice creamnya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi dia ada 14, masih ada yang belum saya bikin. Oke, ini ice creamnya. Jadi 2 kental manis rasa vanila, 2 saset rasa coklat. Oke, ini dia. Kita tinggal buka. Langsung kita nikmati. Jadi dia bentuknya gini, pasti anak-anak suka, dan kita sebagai orang dewasa pasti suka juga. Kita coba dulu ya guys. Nikmat guys, buat menemani kalau waktu hari panas. Oke guys, ini itu aja video dari saya. Thank you and see you. In next video, thank you.